فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi, Selasa siang 28 Al-Muharram 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa, jawaban memuaskan untuk obat sebuah penyakit yang menyembuhkan, atau kitab penyakit dan obatnya yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita masih di dalam bab yang kedua, yaitu dampak negatif maksiat dan dosa. Dan masih di dalam dampak negatif maksiat dan dosa, kita pada kesempatan kali ini membahas yang ke-40. Faslun al-ma'asi taj'alu sahibaha minas sifalah. Maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas siflah ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal 'ilyah. Fa inna Allaha khalaqa khalqahu qismain, 'aliyah wa suflah. وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وَعُذُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Nah, poin ke-40, maksiat menyebabkan kerendahan, kehinaan, dan kekurangan. Di antara dampak maksiat adalah membuat pelakunya berada pada posisi orang-orang rendahan. Padahal sebelumnya dia dipersiapkan untuk menempati posisi yang tinggi. Allah menciptakan makhluknya terbagi dalam dua kelompok, mulia dan rendah. Allah menjadikan iliyin, tempat yang setinggi-tingginya, sebagai tempat untuk orang-orang yang mulia, dan menyediakan asfala safilin, tempat serendah-rendahnya,
bagi orang-orang hina. Dia menjadikan orang-orang yang taat sebagai orang-orang termulia, tinggi derajatnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, Dia menjadikan orang-orang durhaka baginya sebagai serendah-rendah makhluk di dunia maupun di akhirat. Dia memuliakan kelompok pertama dan merendahkan kelompok kedua. Tercantum dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, dijadikannya rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang yang menyelisihi perintahku." Baik. Jika seorang Baik, ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, guraba muslimah muskat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa hamba-hamba Allah yang baik itu tempatnya adalah di tempat yang tinggi yang mulia. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum. Yashhaduhu al-muqarrabun. Yang artinya sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbuat baik itu tersimpan di dalam 'illiyyin. Cek, cek. Suaranya kurang jelas, Ibu, atau gimana? Ya, Ustaz. Mungkin settingan di Bluetooth, mungkin Ustaz Ahwan. Tadi di awal masuk bagus, Ustaz, tapi setelahnya mulai seperti agak jauh dan agak pecah, Ustaz. Oke, sebentar. Cek, cek, cek. Kalau begini, cek, cek, cek. Kalau begini, cek, cek, cek. Enggak apa-apa lah, Ustaz, insya Allah. Masih bisa terdengar, Ustaz. Saya tetap. Cek, cek. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabum marqum." Artinya tidak sekali-kali sesungguhnya kitab, yaitu orang-orang yang berbuat baik, itu benar-benar di dalam tempat yang tinggi. Lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah apa kamu apa illiyun itu? Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat-dekat. Dan yang dekat-dekat di sini maksudnya adalah para malaikat, mereka senantiasa bersaksi kepada orang-orang yang berbuat baik. Intinya sebagaimana disebutkan oleh penulis, bahwa seorang yang berbuat baik tempatnya adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berbuat buruk.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safili." Dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah." Tempat yang paling rendah karena dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan dalil di sini, yaitu aku diutus dengan pedang sebelum hari kiamat dan dijadikan rezekiku di bawah naungan pedangku dan dijadikan kerendahan kehinaan siapa saja yang menyelisihi perintahku. Hadis ini terkadang sebagian orang memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang. Di antara pemahaman yang menyimpang itu adalah bahwa Islam dibangun di atas kekerasan. Islam dibangun di atas kekerasan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi." Dan rezekiku dijadikan di bawah naungan pedangku. Dan juga siapa yang tidak mau taat, maka berarti dia orang yang hina dan rendah. Coba lihat penjelasan Imam Al-Munawi di dalam syarah hadis ini. Anna rumha sababun fi tahsili dirzihi lima yahsulu bihi minal qital fil jihad alladhi yagnamu fihi al-ghanaim. Bahwa pedang adalah sebab untuk mendapatkan rezeki yang terjadi dari peperangan di dalam berjihad. Yang di dalam jihad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mendapatkan harta rampasan perang. Wa dzakara anna hadza ya'ni mu'dhamu rizqihi wa illa faqad kana ya'kulu min jihatin ukhra ghayr ramh kal hadiyah wal hibah wa ghairihima. Dan disebutkan ini karena kebanyakan pendapatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rezeki beliau itu dari peperangan. Padahal beliau juga bukan hanya rezekinya dari itu saja, akan tetapi rezekinya juga dari hadiah, kemudian dari hibah, dan dari hal-hal yang lainnya. Nah, sebagian orang menganggap bahwa hadis ini adalah menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas kekerasan, padahal tidak demikian. Ya. Jadi hadis ini banyak faedahnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak manusia bertauhid. Dan perang dilakukan setelah
dakwah tauhid. Perang dilakukan setelah dakwah tauhid. Kemudian Bapak Ibu, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa li'alama Allah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah utus rasul kami dengan al-bayyinat, yaitu dengan keterangan-keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab dan al-mizan agar manusia menegakkan dengan keadilan, dan menurut kami turunkan besi di dalamnya sebagai ba'sun syadid, peringatan yang keras, dan juga sebagai manfaat bagi manusia agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang membela agamanya dan siapa yang membela rasulnya dengan hal gaib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan Maha perkasa. Di dalam ayat ini terdapat isyarat akan dekatnya di dalam hadis ini terdapat isyarat juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda dibangkitkannya hari kiamat atau dekat dibangkitkannya hari kiamat. Seperti misalkan hadis Rasul riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bu'ithtu ana was'a kahatain. Aku diutus dan juga hari kiamat seperti ini. Dhamma sababah wal usta. Beliau kenapa suara saya jelek ya? Agak jauh Ustaz Afwan. Cek, 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 cek. Cek, bismillah. Sudah jelas? Ya, sudah Ustaz, alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah sudah Ustaz. Jadi tadi settingan dekat ya, settingan Ustaz belum masuk. Oke. Cek, bismillah. Sudah jelas ya? Baik. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah ini, ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rizkiku di bawah naungan pedangku. Jadikan rizkiku di bawah naungan pedang. Ini sebenarnya adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan dunia, untuk mengumpulkan harta dunia, atau untuk
menggapai hal-hal yang menghantarkan kepada dunia. Akan tetapi, hadis ini tujuannya adalah atau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah, mendakwahkan tauhid. Dan dengan mendakwahkan tauhid tersebut dengan pedang. Ya. Dan salah satu kelaziman dari berdakwah dengan pedang adalah yaitu akan membunuh orang-orang yang tidak menerima dakwah tauhid tersebut dan akan menghalalkan darah serta membudakkan perempuan-perempuan dan keturunan-keturunan mereka yang tidak menerima dakwah tauhid tersebut. Maka akhirnya rezeki beliau adalah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari harta musuh-musuh beliau. Karena harta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak Adam, yang dengan harta tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tetap di atas kekufuran dan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dan para sahabatnya yang memerangi mereka di atas kesyirikan dan kekufuran tersebut. Nah, ini jadi patut dipahami baik-baik seperti itu, ya. Jadi bukan berarti Islam dibangun di atas darah, enggak. Tetapi maksudnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, umat manusia yang menerima, akhirnya dia selamat nyawa dan hartanya, dan yang tidak menerima akhirnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, gitu. Baik. Lalu apabila ada yang menolak, maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, menghalalkan nyawa dan harta mereka. Karena harta tersebut digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara memahaminya, ya. Begitu cara memahaminya. Kemudian di sini ju'ilas-dzullu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan, kehinaan, kekecilan atas siapa yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa kemuliaan, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil 'izzah walirasulihi walilmu'minin. Dan hanya milik Allah kemuliaan dan juga milik Rasulullah dan milik orang-orang beriman. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah seluruh kemuliaan. Nah. Fakullama amila al-'abdu ma'siyatan
nazala ila asfali darajah wa la yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin wa kullama amila ta'atan irtafa'a darajah wa la yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain wa qad istami'u lil 'abdi fi ayyami hayati as-su'udu min wajh wan nuzulu min wajh wa ayyuhuma kana aghlaba 'alayhi kana min ahlihi fa laysa man sa'ida 100 darajah wa nazala darajatan wahida kaman kana bil 'aks. Nah, dia turun satu derajat lebih rendah. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang paling rendah. Demikian pula jika seorang hamba melakukan ketaatan, maka dia naik satu derajat. Hal ini pun terjadi terus-menerus hingga pelakunya termasuk kelompok orang-orang yang paling tinggi. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba terkumpul padanya derajat yang turun dan naik dari sisi yang berbeda-beda. Pelakunya akan digolongkan kepada derajat yang lebih dominan dari keduanya. Tidaklah orang yang naik 100 derajat dan turun 1 derajat sama dengan orang yang berbuat sebaliknya. Baik. Kemudian penulis mengatakan bahwa maksiat pasti menurunkan derajat. Kemudian maksiat pasti membuat seseorang hina. Dan sebaliknya, ketaatan mengangkat derajat seseorang. Dan masih saja terus terangkat kalau seandainya terus mengerjakan ketaatan. Dan kadang hamba itu kan naik turun. Maka pada saat naik, berarti dia pada saat dia taat, berarti dia naik derajatnya. Dan pada saat dia mengerjakan kemaksiatan, maka berarti dia sedang turun derajatnya. Seperti itu. Nah, walakin يعرض ها هنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيُّ سُعُودٍ يُوَازِي هَذِهِ النَّزْلَةِ وَالنُّزُولُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْإِنسَانِ وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ نُزُولُهُ إِلَى غَفْلَةٍ فَهَذَا إِذَا اسْتَيْقَظَ min ghaflatihi ada ila darajatihi au ila arfa'i minha bihasab yaqdatihi. Nah, namun terkadang sejumlah orang melakukan suatu kesalahan pahaman yang besar. Dalam sekali jatuh, seorang hamba bisa saja mencapai jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat atau langit dan bumi. Dalam kasus seperti ini, naik 1000 derajat pun tidak akan sebanding dengan sekali jatuh yang lebih jauh. Disebutkan dalam As-Sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba kadang berbicara dengan suatu kalimat yang dianggapnya sepele, tetapi sebenarnya itulah yang menyebabkan jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Adakah kenaikan derajat yang mampu melalui tingkat kejatuhan tersebut? Jatuhnya seorang orang hamba melakukan perkara yang lazim, bahkan sebagian orang yang terjatuh dalam kalau itu sadar sehingga dapat kembali ke derajat semula atau bahkan lebih tinggi tergantung tingkat kesadarannya. Baik. Ya, ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang naik turunnya derajat seorang hamba. Yang menarik di sini adalah beliau mengatakan
akibat satu maksiat, kadang-kadang seorang hamba benar-benar turun derajatnya. Akibat satu maksiat, kadang-kadang seorang hamba turun derajat. Seperti maksiat dengan lisan. Dan di zaman sekarang harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai lisan kita menurunkan derajat kita. Dan termasuk lisan di zaman sekarang adalah tulisan. Ya, tulisan. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu yang tidak perlu dikomentari, jangan berkomentar. Komentarmu hanya akan menambah banyaknya pertanyaan di hari kiamat. Dan berpotensi menurunkan derajat, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti hadis tadi, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar mimma ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Hanya satu kalimat seseorang akhirnya diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana jarak antara atas neraka sampai kepada jurang yang ada di dalamnya antara timur dan barat. Nah, wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubahin ayanhi bil isti'anati 'ala ta'ah. Fahadha mata raja ila ta'ah faqad ya'udu ila darajati. Wa qad yasulu ilaiha wa qad yartafi'u anha. Fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kad. Wa qad yakunu adha'afa himmah wa qad ta'udu himmatuhu kama kana. Nah. Bagian lagi terjatuh dalam dosa, baik dosa kecil maupun dosa. Jenis ini untuk kembali pada derajat yang semula membutuhkan taubat yang sebenarnya, yaitu taubat nasuha. Nah, penulis mengatakan wa minhum man yakunu nuzulu ila mubah, yaitu orang yang mengerjakan perkara yang mubah tetapi dia tidak niatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kebanyakan perkara mubah akhirnya membuat dia terperosok ke dalam hal yang diharamkan. Mubah ya mubah, tetapi kalau diniatkan untuk ibadah maka nanti naik derajatnya. Dan di antara manusia ada yang mengerjakan ketaatan, kemaksiatan, kemudian maksiat itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar juga wajib bertobat kepada Allah. Bedanya dosa kecil bisa terhapus dengan amal saleh. Baik. Waqtalafa an-nasu hal ya'udu ba'da at-taubah ila darajatihi allati kana fiha bina'an 'ala anna at-taubah tamhu athar adh-dhunub athar adh-dhanbi wa taj'alu wujudahuma ka'adami faka'annahu lam yakun aw la ya'ud bina'an 'ala anna at-taubah ta'thiruha fi isqati al-'uqubah wa amma ad-daraja allati fatatu fa innahu la yasilu ilaiha qalu wa taqriru dhalika annahu kana musta'iddan bi ishtighalihi bi at-ta'a fi az-zaman alladhi asa fihi li su'udin akhar wa irtiqa'in bi jumlati a'malihi as-sabiqah bi manzilati kasbi ar-rajul kulla yawmin bi jumlati malihi alladhi yamlikuhu wa kullama tada'afa al-malu tada'afa ar-ribhu laqad raha 'alayhi fi zaman al-ma'siyah
irtifa'un wa ribhun bi jumlati amali. Fa idza istanafa al-amala istanafa su'udan min nuzulin wa kana qabla dhalika sa'idan min uluwin wa bainahuma baunun 'azimun. Nah. Bahwa pengaruh tobat hanya berlaku dalam hal menggugurkan hukuman saja. Baik-baik, Ibu. Cukup, Ibu. Ini Imam Al-Qayyim rahimahullah terlalu melebar banget. Yang jelas, mengerjakan ketaatan bisa mengangkat derajat. Mengerjakan maksiat bisa menurunkan derajat seseorang. Kadang derajat tinggi kalau mengerjakan ketaatan, pada saat yang bersamaan derajat rendah kalau mengerjakan kerendahan. Tapi kemudian beliau terlalu melebar, kita langsung saja. Wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bain at-ta'ifatain hukman maqbulan fa qala at-tahqiq anna min at-ta'ibin man ya'udu ila arfa'i darajat ila arfa'a man min darajati wa minhum man ya'udu ila mithli darajati wa minhum man la yasilu ila darajatihi. Naam. Berkata, jika diamati secara teliti, akan jelas bahwa sebagian orang yang bertaubat kembali ke derajat yang lebih tinggi daripada derajat semula, sebagian lagi kembali ke derajat semula, dan sebagian lagi tidak mampu mencapai derajat semula. Baik, jadi ini membicarakan adalah kalau ada orang taubat, ada yang mendapatkan derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya, ada yang kembali kepada derajatnya, ada yang tidak kembali kepada derajatnya. Lebih enak sebenarnya dengan contoh ya. Yang penting kita baca dulu. Enggak ada contohnya disebutkan oleh penulis di sini. Qultu wa hadza, dan ini ibu-ibu, jujur saja, ini kitab sangat lebar permasalahannya. Dan nggak tahu dulu awal kita yang mengajak membaca kitab ini kadang kita ada ilmu yang lebih kita harapkan untuk pelajari gitu ya, dan kita dapatkan
manfaatnya lebih maksimal untuk kita sebagai penuntut ilmu. Tapi karena ya sudah kita menentukan kitab ini gitu kan. Sebenarnya masih ada kitab-kitab yang ringkas, yang lebih perlu kita pelajari daripada kitab-kitab yang ini. Dalam bahasa Arabnya ini kitab mutawwalat, kitab-kitab yang luas lebar gitu dan tidak begitu cocok untuk kita pelajari. Saya mempunyai beberapa kajian-kajian online dan alhamdulillah kitab-kitab tersebut bisa dipelajari dengan maksimal dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari karena berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Yang makanya saya di beberapa tempat saya tidak menganjurkan untuk mempelajari kitab ini karena ini kitab terlalu lebar, kitab-kitab bacaannya para pendakwah ya, bukan bacaannya para penuntut ilmu. Baik, yang jelas kita selesaikan dulu ini kitab, mudah-mudahan bisa selesai. Seperti misalkan saya baca kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, itu benar-benar mendasar, bisa kita amalkan, bisa dipahami, dan ilmunya ilmu yang dasar, bukan. Ini kan ilmunya sangat luas gitu. Dan beberapa kajian juga yang online saya baca pembatal keislaman, kemudian 4 kaidah dasar, itu semuanya selesai. Alhamdulillah. Ini kitab panjang dan lebar. Coba bayangkan Ibu ada 51 dampak kemaksiatan. Mungkin kita nggak paham, nggak hafal ini. Ya. Jadi ini pelajaran bagi ibu-ibu, nanti kalau kita sudah selesai kitab ini, pilih kitab yang memang ibu-ibu sangat memerlukan hukumnya. Ya, bukan hanya sekedar kitabnya mengena di hati, bukan. Ya, karena sebagian ibu-ibu kan sukanya kajian yang berkaitan dengan hati, kemudian menyentuh hati. Padahal ada ilmu-ilmu yang kita lebih pelajari dan lebih wajib untuk kita mengetahuinya. Nah, ini menjadi pelajaran bersama. Yang jelas, kita lanjutkan. Yang jelas, Syekhul Islam mengatakan ada orang bertaubat, dengan taubatnya dia lebih mendapatkan derajat daripada sebelumnya. Nah, contohnya apa? Nah, ini perlu dalil, perlu penjelasan, gitu kan? Jadi ilmunya itu bukan hanya sebatas baca, gitu. Tetapi bisa dipraktekkan di setiap hari, gitu. Kemudian ada orang yang bertobat, kemudian derajatnya sama dengan sebelumnya. Ada orang yang bertobat, tidak sampai kepada derajat sebelumnya. Qultu wa hadha bihasbi quwwati at-taubah wa kamaliha wa ma ahdathathu al-ma'siyah lil 'abdi min adh-dhulli wal khudu'i wal inabah wal hadhari wal khawfi min Allah wal buka' min khasyatillah faqad taqwa hadhihi al-umuru hatta ya'ud at-ta'ibu ila arfa' min darajatihi wa yasiru ba'da at-taubah khairan minhu qabla al-khati'ah fa hadha qad takunu khati'ah fi haqqihi rahmah فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بعماله ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوفقته وأوقفته بين يدي ربه
موقف الخطائين المذنبين ناقص الرأس بين يدي ربي مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد ولا وولى الملامة الرجل فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها وأي نقمة وبلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا جزاك الله خير أهلا لما هو أكبر منها ورأى أن مولاه قد أحسن إليه إذا لم يعاقب على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. نعم. Kembali kepadanya kewaspadaan, takut kepadanya, dan menangis karena rasa takut tersebut. Perkara-perkara tadi terkadang menguat sehingga orang yang bertaubat kembali ke derajat yang lebih tinggi dibanding derajat semula. Setelah bertaubat, kondisi pelaku dosa menjadi lebih baik dibandingkan sebelum melakukan maksiat. Pada kondisi ini, maksiat tersebut berubah menjadi rahmat untuk golongan ini. Sebab maksiat tadi menghilangkan rasa takjub terhadap diri sendiri, melenyapkan rasa kurang percaya diri, dan menghapus sikap membanggakan amalan, lalu membuatnya menyesal, merendah, dan menghinakan diri di gerbang sang penolong. Maksiat itu membuatnya mengenal keterbatasannya, kefakirannya, serta kebutuhan yang sangat terhadap penjagaan dari Allah, maaf, dan ampunannya. Lantas mengeluarkan dari hatinya rasa angkuh yang timbul dari ketaatannya, sehingga ia menjadi rendah diri, tidak sombong, dan tidak memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia pun berdiri di hadapan Rabb-nya sebagaimana layaknya orang-orang yang bersalah dan berdosa, menundukkan kepalanya, malu, gemetar, serta takut kepadanya. Ia merasa bahwa ketaatannya sangat kurang, sedangkan kemaksiatannya sangat besar. Ia mengakui kekurangan dan keburukan dirinya, sementara hanya Rabb-nya sendiri semata yang memiliki kesempurnaan dan pujian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam syair, hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan pujian, sedangkan manusia bersandingkan kekurangan dan celaan. Nikmat apapun yang diterima orang itu dari Allah akan dianggapnya berlimpah, bahkan dia melihat dirinya belum pantas menerima nikmat tersebut. Begitu pula pada saat musibah dan bencana menimpa dirinya, ia melihat dirinya memang layak ditimpa bencana, bahkan yang lebih besar. Ia memandang Allah telah berbuat baik kepadanya, ketika hukuman atas kemaksiatannya ternyata tidak sebanding dengan maksiatnya, atau separuhnya, bahkan belum sebanding dengan sebagian kecil dari maksiat yang dilakukannya. Baik. Di sini penulis mengatakan bahwa salah satu faidah dari seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila maksiat tersebut membawanya taat kepada Allah, apabila maksiat tersebut membuatnya tidak merasa bangga dengan amalnya. Nah, ini maksiat yang sebenarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia mengerjakan maksiat, lalu dia bertobat atas maksiat tersebut, maka akhirnya dengan taubatnya tersebut dia mendapat rahmat. Tidak ada ujub di dalam dirinya karena ternyata dia masih bermaksiat. Kemudian juga membuat dirinya senantiasa merasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan. Bahkan yang lebih menarik adalah apabila seorang bermaksiat, lalu dia dapat hukuman dari maksiat tersebut,
dia menganggap hukuman itu lebih ringan daripada maksiat yang dia lakukan. Nah, ini berarti maksiatnya mendatangkan rahmat untuknya. Nah, ya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini pembicaraan qalbu yang orang mendalam sekali pemikirannya. Dan saya ketika berkata seperti ini, jujur saja, ini cuma di lisan, tidak masuk ke dalam qalbu. Ya, karena tidak layak ini seorang Ahmad Zainuddin mensyarah kitab ini. Terlalu banyak maksiat yang dia laksanakan. Ya. Ini orang-orang para masyayikh yang menjelaskan kitab ini. Ala kullin, yang jelas, fa inna ma yastahiqqu min al-'uquba la tahmiluhu al-jibal ar-rasiyat fadlan an hadha al-'abd adh-dha'if al-'ajiz fa inna adh-dhanba wa in saghur fa inna muqabilahu al-'azim alladhi la shay'a 'azamu minhu al-kabir alladhi la shay'a akbaru minhu al-jalil alladhi la ajalla minhu wa la ajmal المنعم بجميع أصناف النعم الدقيقها وجليلها من أقبه الأمور وأفضعها وأشنعها فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. نعم. Nikmat apapun yang diterima orang itu dari Allah akan dianggapnya berlimpah. Bahkan dia melihat dirinya belum pantas menerima nikmat tersebut. Begitu pula pada saat musibah dan bencana menimpa dirinya. Dia melihat dirinya memang layak ditimpa bencana, bahkan yang lebih besar. Ia memandang Allah telah berbuat baik kepadanya. Ketika hukuman atas kemaksiatannya ternyata tidak sebanding dengan maksiatnya atau separuhnya. Bahkan belum sebanding dengan bagian terkecil dari maksiat yang dilakukannya. Sungguh hukuman yang seharusnya diterima pelaku maksiat tidak akan sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh, apalagi dipikul seorang hamba yang lemah dan tak berdaya. Sungguh yang dihadapi pelaku dosa, meskipun dosa itu kecil, adalah zat yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung darinya. Maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Maha mulia, tidak ada yang lebih mulia darinya. Serta zat yang memberikan seluruh nikmat, baik besar maupun kecil. Ini adalah perkara yang paling jelek, buruk dan kecil. Andaikan ini ditunjukkan kepada para pemimpin dan petinggi yang mulia dari kalangan manusia, tentu akan dianggap buruk oleh setiap orang, baik mukmin ataupun kafir. Nah. Orang yang paling hina serta nah, sebentar Ibu. Jadi di dalam paragraf ini penulis mengatakan apabila orang melakukan maksiat kemudian dari maksiat itu dia mendapatkan hukuman, dia merasa pantas dapat hukuman tersebut karena maksiatnya lebih besar daripada hukuman itu. Dan di sini beliau mengatakan seseorang tidak boleh meremehkan maksiat walau kecil. Karena ketika dia bermaksiat, maka dia bukan dilihat dari dosa yang kecilnya, tetapi kepada siapa dia bermaksiat. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha pemberi nikmat. Maka termasuk daripada hal yang paling buruk adalah apabila seseorang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bayar dengan maksiat. Sebagian orang meremehkan maksiat karena dianggap ini dosa kecil. Padahal yang dilihat bukan sebenarnya dosa kecilnya, akan tetapi kepada siapa dia bermaksiat. Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Mun'im, yang maha agung, yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha memberi nikmat. Nah.
wa ardalun nasi wa asqatuhum muru'atan man qabalahum birradail fa kaifa bi'azimis samawati wal ard wa mulkis samawati wal ard wa ilahis samawati wal ard wa laula anna rahmatahu ghalabat ghadabah wa maghfiratahu sabaqat uqubatah la tadaqdaqatil ardu biman qabalahu bima la yaliqu muqabalatahu bihi wa laula hilmuhu wa maghfiratuhu la zulzilatis samawati wal ardu min ma'asil ibad wa qala Allahu ta'ala inna Allah yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Nah. Orang yang paling hina serta tidak memiliki harga diri adalah orang yang menunjukkan perbuatan-perbuatan rendah di hadapan manusia. Lantas bagaimana jika hal itu dihadapkan kepada Zat yang Maha Agung, pemilik serta ilah langit dan bumi? Sekiranya bukan karena rahmatnya yang mengalahkan murkanya, serta ampunannya yang mendahului hukumannya, tentulah bumi telah menolak setiap makhluk yang berada di atasnya disebabkan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Seandainya bukan karena sifatnya yang penyantun dan ampunannya, tentulah langit dan bumi akan berguncang disebabkan kemaksiatan para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Quran surat Al-Fatir ayat 41. Inti dari paragraf ini, Allah Maha Penyantun. Kalau kita bermaksiat, padahal kita ini makhluk Allah yang makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malah rezekinya kita bayar dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Maha Penyantun, nah, akhirnya kita masih bisa hidup di dunia ini. Kalau tidak, maka niscaya kita akan binasa akibat maksiat yang banyak yang kita lakukan. Intinya paragraf ini Allah Maha Penyantun. Maha Penyantun Halim bahasa Arabnya. Halim itu adalah zat yang tidak mudah balas dendam. Ini salah satu penyebab saya ngasih nama anak saya Halimah. Karena agar tidak mudah membalas dendam, agar suka memaafkan kesalahan orang lain. Fata'amal khatma hadhil ayah bismaini min asma'ihi wa humal halim wal ghafur. كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنات ومغفرة للعصاة لما استقرت السماوات والأرض وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقد أخرج الله سبحانه والأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا wa khalafahu fihi nahyahu wa la'ana iblisa wa taradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ardi dambin wahidin irtakaba wa khalafa fihi amrahu wa nahnu ma'ashir al-hamqa kama qila nasilu al-dhunuba ila al-dhunubi wa nartaji daraja al-jinani lada al-na'imi al-khalidi wa laqad alimna akhraja al-abawaini min malakutihil ala bidhanbin wahidin subhanallah. Allahu akbar. Silakan Ibu baca. Perhatikanlah, Rob kita menutup ayat di atas dengan dua nama dari nama-namanya, yaitu Al-Halim atau Yang Maha Pengampun dan Al-Ghafur Yang Maha Pengampun. Yang Maha Penyantun dan Yang Maha Pengampun. Apa yang kamu dapatkan dari naungan kedua nama tersebut? Sekiranya bukan karena sifatnya yang penyantun dan ampunannya, niscaya langit dan bumi tidak akan mampu bertahan. Allah Azza wa Jalla mengabarkan akibat sebagian perbuatan kufur yang dilakukan para hambanya, yaitu hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Quran Surat Maryam ayat 90. Ya, ucapan itu maksudnya
Ucapan itu maksudnya anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka menyatakan Allah punya anak. Subhanallah. Ketika mereka menyatakan Allah punya anak, hampir saja langit-langit pecah, bumi terbelah. Tapi karena Allah Maha Penyantun tadi, Halim tadi, akhirnya Allah tidak balas dendam langsung. Ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah memikirkan penyabarnya Allah, niscaya dia akan cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta sama Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk berdoa kepada Allah, karena dia mencintai Allah. Nah, setelah ini ada perkara menarik, coba silahkan baca ibu. Allah mengeluarkan bapak dan ibu manusia dari surga disebabkan keduanya mengerjakan satu dosa dan mengerjakan larangannya. Iblis dilaknat, diusir serta dikeluarkan dari kerajaan langit dan bumi disebabkan dia mengerjakan satu dosa karena menyelisihi perintahnya. Sementara kita, hai kumpulan orang-orang dungu, adalah seperti yang dinyatakan dalam syair. Kita menyambung dosa dengan dosa lain dan mengharapkan derajat surga di sisi kenikmatan yang kekal. Padahal kita mengetahui bahwa bapak dan ibu kita dikeluarkan dari kerajaannya yang tertinggi disebabkan satu dosa. Nah, itu subhanallah. Sudah dosanya bertumpuk-tumpuk, kemudian menginginkan derajat tinggi di surga. Sedangkan nenek moyang kita mengerjakan satu dosa dikeluarkan dari surga. Itu disebut oleh penulis ahmak. Ahmak itu dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, ahmak, ahmak itu la yadri annahu la yadri. Ia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, terlalu pede dengan amal. Terlalu pede, bahkan terlalu merasa ringan saat bermaksiat. Subhanallah. Wal maqsudu anna al-'abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah wa arfa'a darajatan wa qad tud'ifu al-khati'atu himmatahu wa tuhinu 'azmahu wa tumridu qalbahu fala yaqwa dawa'u at-taubah 'ala i'adatihi ila sihhatihi al-ula fala ya'udu ila darajatihi wa qad yazulu al-maradu bi haythu ta'udu as-sihhah kama kana wa ya'udu ila mithli 'amalihi fa ya'udu ila darajatihi wa hadha kulluhu idha kana nuzulu ila ma'siyah fa idha kana nuzulu ila amrin yaqdahu fi asli imani mithlu shuquq wa rayb wa nifaq fa dhalika nuzulun la yurja li sahibi su'udun illa bi tajdidi islamin ra'si. Nah, maksudnya terkadang kondisi hamba yang telah bertobat menjadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa, bahkan derajatnya menjadi lebih tinggi. Namun maksiat juga bisa melemahkan tekad pelakunya dan membuat hatinya terkena penyakit, yaitu ketika terapi taubat tidak mampu mengembalikan kesehatan hatinya dan membuatnya kembali ke derajat semula. Bisa jadi penyakit tersebut kemudian hilang. Kesehatan hatinya menjadi pulih seperti sedia kala. Ia kembali melakukan amal saleh yang dahulu, hingga kembali ke derajat semula. Semua yang kami sebutkan ini adalah jika derajat seorang hamba turun karena maksiat. Namun, jika derajat hamba tadi turun karena perkara-perkara yang merusak pokok keimanannya, seperti bimbang, ragu, dan munafik, maka penurunan derajat tersebut, penurunan derajat seperti ini tidak dapat diharapkan kenaikannya lagi, kecuali apabila pelakunya memperbarui pokok keislamannya. Baik. Jadi kata penulis bahwa terkadang seorang yang bermaksiat lalu bertobat, maka tobatnya itu bisa mengangkat derajatnya dengan tinggi. Ya, tetapi hati-hati pula bahwa terkadang sebaliknya,
maksiat, dari maksiat tersebut dia tidak bertaubat, maka akhirnya dia benar-benar asfala safilin, turun ke derajat yang paling rendah. Ini apabila seorang hamba melakukan maksiat. Bagaimana kalau seorang hamba bukan hanya sekedar maksiat, tetapi melakukan perkara yang memperburuk pokok keimanannya. Seperti keraguan, kemunafikan. Ya. Maka ini jangankan naik keimanannya setelah dia bermaksiat, malah benar-benar habis imannya, yang mana wajib dia untuk memperbaharui keimanannya. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini pertemuan ini Ibu, cuma satu pertemuan, satu dampak negatif dari dosa dan maksiat. Masih ada berapa? 10 ya dampak negatif. Semoga kita masih sabar mempelajarinya, jangan sampai tidak sabar. Baik, silakan jika ada yang ingin dipertanyakan. Nah. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah kulah khairan Ustaz yang telah memberikan tausiah, nasihat dan pemaparan materi. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan terlebih dulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Tapadoli Uti Kurnia untuk memulai pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sehubungan dengan penjelasan tadi, Ustaz, ada satu hal yang saya ingin bertanya, bahwa kita ini banyak sekali dosanya ya, Ustaz ya. Bahkan dulu Nabi Adam hanya dengan satu dosa saja tidak bisa masuk surga, dikeluarkan dari surga. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah kita ini boleh berhusnuzon atau tidak ya, Ustaz ya, kalau kita nanti masuk surga, karena dosa kita banyak sekali udah pasti gitu. Iya. Begitu saja, Ustaz. Ya. Makanya kita ini atau seorang mukmin masuk surga itu bukan karena amal, tetapi masuk surga karena murni rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah." Seseorang amalannya tidak memasukkannya ke dalam surga. Jadi jangan ujub dengan amal. Dosanya lebih banyak daripada amal berlipat-lipat. Dan dosa aja itu bertingkat-tingkat lagi. Ada yang saat mengerjakan dosa itu dosa kecil, tapi disertai dengan peremehan dosa. Ada yang mengerjakan dosa besar, malah tambah parah lebih ujub dengan dosanya. Jadi murni, masuk surga itu benar-benar murni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau tadi dikatakan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Satu dosa. Sedangkan kita ini gimana? Banyak sekali dosa. Nah, disitulah kita perlu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Uti Ras. Tepadoli Uti Ras. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya baru saja resign kerja dan ingin segera mencarikan BPJS ketenagakerjaan.
Namun saya dengar BPJS itu sendiri haram karena terdapat unsur ghoror dan riba. Pertanyaan saya, apa hukumnya apabila saya menggunakan uang dari BPJS ketenagakerjaan yang telah saya cairkan untuk keperluan bisnis? Yang kedua, apabila haram, apakah saya tidak boleh menjalankan BPJS tersebut dan membiarkannya saja? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa sahbihi wa ala amma ba'd. Pertama dan paling utama, tanyakan ini kepada ahli ekonomi Islam ya, para ustadz yang sibuk dengan ekonomi Islam seperti Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin, mungkin Ustadz Musyaffa, Ustadz siapa lagi, Ustadz Firanda, ya, para dokter-dokter itu. Tapi yang ingin saya jawab adalah BPJS itu jaminan. Insuren, jaminan, ya. Nah, jaminan ini di dalam syariat Islam tidak dibolehkan karena atau jika jaminan tersebut dalam bentuk gharar, ketidakpastian. Seseorang ketika mendapat jaminan, atas apa dia dapat jaminan? Kenapa dia dapat jaminan? Oh, saya sudah bayar, Ustadz, per bulannya sekian. Nah, berarti yang dia sudah bayarkan saja, yang dia ambil. Yang belum dia bayarkan tidak boleh dia ambil. Seperti itu. Nah, penggunaan ataupun kepemilikan terhadap BPJS ini untuk saat sekarang kita di Indonesia adalah sesuatu yang sangat urgen. Karena kadang tidak diperbolehkan dalam sebuah pekerjaan kecuali harus ada BPJS-nya. BPJS itu macam-macam, BPJS kesehatan, BPJS ini, BPJS ini. Seperti saya di pesantren juga, pegawai-pegawai para ustadz yang bekerja di pesantren harus ada BPJS-nya, dan itu adalah peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Harus ada BPJS kesehatan, harus ada BPJS apa gitu, ketenaga kerjaan, ya. Nah, jika memang ada persyaratan seperti itu, mau tidak mau kita harus mentaatinya. Mau tidak mau kita mau mentaatinya. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa diberikan izin atau yang semisalnya terhadap lembaga pendidikan kita. Nah, yang seperti ini masuk ke dalam keadaan terpaksa. Dan penggunaannya pun sesuai dengan yang sudah dia setorkan. Jadi intinya BPJS itu adalah jaminan. Bapak nyetor berapa, kemudian Bapak mengambil berapa. Itu saja. Tidak ada komersil. Kita nyetor 1 juta, kemudian berobat 5 juta. Itu uang 4 jutanya dari mana? Uang 4 jutanya dari mana? Baik, mungkin ada subsidi dari pemerintah misalkan. Seberapa subsidinya? Gitu ya. Jadi sebenarnya BPJS itu jaminan, insurance, asuransi. Nah, wallahu a'lam. Untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Temajum. Ustadz, di keluarga Pulana, suami yang mualaf sangat susah sekali memahami bahwa mendengarkan musik itu hukumnya haram, termasuk suami Pulana. Bagaimana ya Ustadz Pulana bersikap? Sekarang hanya tinggal berdoa dan hidayah Allah saja untuk suami Pulana. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Bismillah walhamdulillah. Setiap kali ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami dan istri, maka pasangan lainnya harus menjadi tim kerja yang menolong pasangannya yang sedang berbuat dosa tersebut untuk terlepas dari dosanya.
Nah, seperti itu. Jadi misalkan istri di sini sudah memahami dan menerima bahwa hukum musik adalah haram, dan memang dia haram, ijma' para ulama itu. Jangan pernah didengarkan yang mengatakan musik itu tidak haram, atau musik sesuai dengan haramnya sesuai dengan keharamannya, halalnya sesuai dengan kehalalannya, itu tidak benar, itu menyimpang. Menyimpang dari para ulama. Tidak ada pembagian seperti itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Nah, kalau seandainya ada salah satu dari pasangan suami istri yang masih mendengarkan musik, maka sang istri harus menjadi tim kerja. Menasihati, ngajak diskusi, ya, saya disebutkan tadi berdoa, itu sangat luar biasa. Kemudian mempelajari hukum musik. Jadi di apa namanya, di ditemani pasangannya agar bisa meninggalkan maksiat. Nah, ini bukan hanya sekedar urusan musik ya. Seperti misalkan suami, na'udzubillah, suka nonton film porno. Suami suka melihat wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Maka sang istri situ harus menjadi tim kerja untuk berusaha menyadarkan suami. Berusaha menyadarkan suami ini jangan dimarahin, tetapi diajak diskusi. Sebagaimana ibu kalau punya teman kan, dia sedang terperosok dalam maksiat, kan kita tidak memarahin terus gitu, tetapi kita ajak dia untuk bagaimana bisa terlepas dari itu gitu. Nah, seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Uti Uut. Kepada Leo Tikurnya. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom Ustaz. Nah, tentang kurban sapi Ustaz. Nah, tahun ini saya berencana membeli sapi buat berkurban. Yang mau saya tanyakan, bolehkah sapi seberat 300 kilo, jadi sapinya besar sekali Ustaz. Untuk kami sekeluarga itu 10 jiwa, apakah sudah sesuai syariat Ustaz? Mohon pencerahan. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ada orang berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Satu kambing untuk satu keluarga. Itu sudah mencukupi. Jadi saya misalkan, keluarga saya ada 5 istri, anak 4. Ya, berlima, berenam dengan saya. Nah, beli saya satu kambing. Kemudian ketika saya sembelih, saya sebutkan Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli baiti. Ini atas namaku dan keluargaku. Nah, ini sudah mencukupi itu satu keluarga, satu kambing padahal. Nah, begitu juga sapi. Ya, saya beli satu sapi, entah berapa aja beratnya. Lalu saya niatkan untuk satu keluarga, maka boleh. Ya. Nah, adapun masalah satu sapi untuk 7 orang pembeli. Nah, ini beda. Kalau tadi si pembelinya cuma satu orang, satu sapi. Ya, ini pembelinya 7 orang. Maksudnya pembeli berarti yang mengumpulkan duit 7 orang. Batasan maksimal untuk satu sapi 7 orang. Ya, yang membeli, yang mengeluarkan duit. Kalau tadi adalah satu sapi untuk satu keluarga, yang membelinya satu orang, gitu. Itu boleh juga. Nah, ini yang maksimal satu sapi untuk 7 orang pembelinya, nggak boleh lebih. Nah, yang ditanyakan tadi yang mana? Apakah yang pertama satu sapi untuk satu keluarga atau satu sapi untuk 7 orang pembeli. Nah, gitu. Dan saya yakin yang dimaksud tadi adalah satu sapi untuk 7 orang untuk satu orang pembeli, dan dia niatkan untuk seluruh keluarganya. Nah, itu sudah cukup.
Tidak mesti harus dihitung, misalkan keluarga saya 10 Ustaz. Nah itu nanti larinya adalah bahwa keluarga Bapak berarti membeli sapi itu. Gitu. Ini enggak, kita, saya, Ahmad Zainuddin beli satu sapi, kemudian keluarga saya ada 10. Ya saya aja yang apa menyembeli, kemudian saya mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa ana ahli baiti. Ya ini atas namaku dan keluargaku, meskipun jumlahnya 10, 100 boleh. Yang tidak, yang maksud dari satu sapi 7 orang itu adalah si pembeli yang mengeluarkan duit. Begitu. Nanti dari 7 orang ini setiap orangnya satu keluarga, sepertujuhnya satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga. Nggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Selanjutnya apa yang dibacakan oleh Utiras, apa dari Utiras? Jadi berikutnya pertanyaan mengenai zakat dari jemaah juga Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya ingin menanyakan tentang zakat penghasilan. Bolehkah zakat penghasilan yang setiap bulan biasanya saya bayarkan ke anak yatim di dekat rumah, dialihkan untuk membayarkan utang adik saya kepada orang tua kami. Sejak pandemi kemarin, adik saya terkena PHK hingga mengalami kesulitan ekonomi dan terjerat utang pinjol dan bank. Saat ini, alhamdulillah, dia sudah kembali bekerja dengan penghasilan yang mumpuni, setara dengan penghasilan saya. Tetapi kondisi keuangannya masih belum membaik karena banyak sangkutan pinjol dan pinjaman bank. Sampai-sampai KPR-nya pun akan di take over untuk melunasi utang-utangnya. Tapi belum ada yang mau take over. Karena itu utang-utangnya dia kepada orang tua saya sejak pandemi kemarin belum bisa dibayarkan sampai sekarang. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di apa namanya pertanyaan paling pertama itu yang belakang itu cerita, nah, ya jadi terkadang memang sebagian kaum muslimin terutama ibu-ibu kalau bertanya itu cerita gitu, suka cerita gitu. Padahal pertanyaannya adalah yang pertama tadi, apa hukumnya zakat penghasilan diberikan kepada adik yang mau bayar hutang. Adapun pinjol, adapun pandemi, itu kan cerita gitu ya. Tapi memang kayaknya seperti itu para perempuan ya, suka bercerita. Dan kita para laki-laki harus bersabar mendengarkan ceritanya. Taib. Jawabannya adalah pertama, zakat penghasilan yang dikeluarkan per bulan, pendapat yang lebih kuat tidak ada dalam syariat Islam. Zakat penghasilan yang dikeluarkan per bulan tidak ada dalam syariat Islam. Yang ada adalah zakat penghasilan, berarti gaji. Gaji itu kita kumpulkan selama setahun, ditentukan bulannya dan diharapkan bulannya adalah bulan Qamariyah. Kemudian dikeluarkan pada bulan yang sudah ditentukan tersebut. Zakatnya 2,5% dari seluruh hasil penghasilan selama setahun. Setelah dikurangi keperluan-keperluannya per bulannya. Saya beri contoh ya. Misalkan, ada orang gajinya 30 juta per bulan. Oke. Keperluannya 25 juta. Berarti sisanya 5 juta. Nah itu di bulan Muharram, berarti 5 juta tuh. Kemudian dia kumpulkan lagi bulan Safar,
sama gajinya 30, keluarin 25. Oke, sisa 5 juta. Terus dia kumpulkan seperti itu sampai mencapai nisab. Mencapai nisab yaitu 85 gram emas atau yang senilai dengannya. Atau 595 gram perak atau yang senilai dengannya dengan rupiah. Nah, kalau sudah sampai nisab, baru dia berhak tentukan. Saya mau mengeluarkan zakat di bulan Safar, Syawal, Ramadan, terserah dia. Dzulhijjah atau apa, terserah. Nah, kenapa Ustaz bulan-bulan Qamariyah? Karena bulan Qamariyah harinya lebih sedikit. Jadi lebih cepat kita berzakat. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah dia kumpulkan, misalkan tadi ya, dia kumpulkan per bulan 5 juta kan? Berarti 12 bulan 5 juta kali 5, 10, 50, 60 juta. 60 juta per tahun. Nah, 60 juta ini bagi 40. 40 itu adalah gambaran 2,5%. 60 juta bagi 40. Coba berapa? Bentar ya, Bu. 60 juta bagi 40. Se 60 juta bagi 40. Sama dengan 1.500. 1.500 itulah zakatnya. Ya, yang wajib dia keluarkan. Nah, bisa dipahami ya. Jadi tidak ada zakat penghasilan per bulan. Kenapa? Karena zakat itu ada syarat wajibnya. Pertama, Islam. Kemudian merdeka. Kemudian hartanya harus sampai nisab. Nisab yang tadi saya sebutkan 85 gram ataupun 595 gram perak. Hartanya sampai nisab tadi dimiliki selama setahun. Nah, sedangkan gaji kan tidak dimiliki selama setahun, baru sebulan dia miliki. Gitu. Bahkan baru pegang dia bulan itu, hari itu baru pegang. Berarti belum selama setahun. Gitu. Ya. Kemudian yang kelima, dimiliki secara sempurna, tidak ada milik orang lain. Dimiliki secara sempurna. Nah, maka pada saat itu dia keluarkan zakatnya dengan cara seperti tadi. Dia kumpulkan duit selama setahun. Kalau sampai nisab, dia tentukan bulan. Oh, bulan apa ya enaknya? Ah, bulan Ramadan deh. Kayaknya banyak orang yang memerlukan. Biar nanti di hari raya tidak ada lagi orang yang minta-minta. Oke, keluarkan akhir bulan Ramadan. Meskipun tidak ada dalil harus di bulan Ramadan, enggak ada. Ya, di bulan lain bisa aja. Bahkan sebagian ulama mengatakan di bulan Syaban. Agar nanti di bulan Ramadan orang enggak minta-minta. Nah, itu satu. Yang kedua, bolehkah memberikan harta zakat kepada adik? Nah, adik di sini lihat Ibu. Kalau adiknya itu laki-laki, maka wajib untuk dinafkahi sampai baligh. Berarti tidak boleh diberi harta zakat karena dia termasuk yang wajib dinafkahi. Kalau adiknya perempuan, wajib dinafkahi sampai nikah. Berarti kalau belum nikah, tidak boleh dapat harta zakat karena dia termasuk yang dinafkahi. Karena nanti hartanya muter-muter ke situ-situ aja. Oh, tapi Ustaz, sepertinya tadi dari pertanyaan, si adik ini sudah bekerja, sudah berkeluarga. Maka jawabannya, pada saat itu, boleh dia memberikan harta zakat kepada adiknya yang bukan dari orang yang di bawah tanggung jawab dalam perihal nafkahnya. Nah, itu boleh, Ibu. Ya. Kemudian berapa yang wajib diberikan?
sesuai dengan hutangnya. Kalau zakatnya mencukupi, kalau enggak zakat mencukupi sesuai dengan jumlah zakatnya. Nah, ini pembicaraan kapan kita bicaraan, Bu? Ini kalau kita berbicara tentang rukun Islam. Nah, pembelajaran ini yang lebih diperlukan oleh kaum muslimin, oleh ibu-ibu, ya. Ini kalau pembicaraan, ya, mohon maaf ya, Bu ya. Kalau pembicaraan seperti dakwah-dakwah itu kajian lepas, bukan baca kitab. Dan, tapi ya tidak mengapa, kita sudah memilih kitab ini, kita selesaikan, harus istiqomah. Nah, silakan Ibu. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Afwan Ustaz, masih bisa bertanya Ustaz? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Saya punya nazar ingin bersedekah dengan menyembelih sapi. Akan tetapi kemudian ibu saya sakit. Apakah boleh saya mengalihkan uang nazar tersebut untuk pembiayaan sakit ibu saya, atau merubah dengan membagi uang bukan daging sapi? Mohon pencerahannya Ustaz dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Yang benar adalah nazar. Nun zal ra, nazar, bukan nazar. Nazar itu melihat, nazar itu berjanji kepada Allah untuk mengerjakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Nazara an yuti Allah falyuti wa man nazara an ya'si fala ya'si." Siapa yang bernazar ingin mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat, maka jangan dia lakukan maksiat tersebut. Nanti khilaf di antara ulama, kalau dia sudah bernazar maksiat, saya bernazar kalau saya sembuh, saya main judi. Saya bernazar kalau saya diterima kerja, saya minum khamr. Nah, enggak boleh dia kerjakan maksiat tersebut. Tetapi apakah dia wajib tetap bayar hutangnya karena dia sudah bernazar yang tidak dia kerjakan? Wallahu alam, ini khilaf di antara ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat ulama yang jika nazarnya maksiat tidak wajib dikerjakan dan tidak wajib untuk diqadha. Begitu ya. Jadi wajib ditinggalkan. Taib, sekarang yang tadi bernazar ingin menyembelih sapi, ibunya sakit, maka jawabannya obati ibu dulu. Tetapi kemudian nazarnya tetap ada di pundaknya. Karena nazar itu adalah hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia meninggal, keburu meninggal sebelum mengerjakan nazarnya, nanti anak-anaknya yang mengerjakan nazarnya. Karena dia hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atas nazar tersebut. Maka saya nasihatkan, jangan sering bernazar, karena Rasulullah SAW sendiri juga mencela nazar, innama yastakhraju minal bahim. Orang yang nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, ya. Kikir, pelit, medit. Kalau seandainya dia tidak dapat apa yang dia inginkan, dia tidak kerjakan ketaatannya. Kalau enggak sembuh, dia enggak bersedekah, misalnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah dia mengerjakan nazarnya wajib selama dia sanggup dan tetap mengobati ibunya. Kalau seandainya tidak ada duitnya kecuali untuk mengobati ibunya, ya berarti mengobati ibu dulu, nanti nazarnya, karena mengobati ibu lebih utama. Tetapi selama nazarnya belum dibayar, maka berarti masih ada hutang untuk di atas pundaknya. Hutangnya bukan sembarangan lagi, hutangnya kepada Allah. Seperti itu, wajib dikerjakan. Ya, cukup kiranya Ibu. Jazakumullah khair Ustaz. Kalau satu pertanyaan lagi apa memungkinkan atau tidak Ustaz? Silakan Ibu, silakan. Iya. Baik Ustaz. Tapadali Uti Kurnia. Ya. Ustaz, maaf, ini soal cerita juga Ustaz. Cerita ya. Dulu kemudian bertanya. Siap. Jadi gini ceritanya Ustaz. Sebelum suami saya meninggal, yayasan tempat saya dan suami memberikan bantuan sejumlah uang untuk biaya perobatan suami. Selama suami saya sakit, saya menggunakan uang tersebut untuk biaya keperluan suami sakit dan biaya keperluan saya selama merawat suami. Setelah suami saya meninggal, uang tersebut ada sisa dan saya gunakan untuk melunasi sisa hutang.
apakah uang bantuan pengobatan tersebut merupakan harta suami yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam, atau apakah hutang tersebut termasuk hutang bersama? Apakah berdosa saya menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutang rumah? Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Nah, kemana, kenapa larinya ke rumah, Ibu? Jauh banget. Tadi sebentar, ya sebentar. Sebentar. Itu uangnya, uangnya dari mana uang? Uangnya dari yayasan, Ustaz. Kemudian ya sebenarnya katanya yayasan memberikan uang tersebut untuk bantuan pengobatan suami. Kemudian suaminya meninggal, ada sisa uang, dia menggunakan sisa uangnya untuk membayar hutang, ternyata hutang pembelian rumah gitu, Ustaz. Kemudian ya itu dia bingung apakah ini sebenarnya uang sisanya itu harusnya termasuk harta apa, harus ahli waris yang menerima atau bagaimana, Ustaz? Yang jadi permasalahan sekarang, yayasan yang memberikan kepada si bapak ini atas akad apa? Itu permasalahan asal muasalnya. Apakah pinjaman, apakah hutang, ataukah hadiah, gitu ya. Kalau seandainya dia hadiah, berarti berpindah kepemilikan. Berpindah kepemilikan dari yayasan kepada si bapak yang sakit tadi. Kalau bapak yang sakit tadi meninggal dan uangnya masih tersisa, dan uang tersebut adalah sudah berpindah kepemilikan menjadi milik si bapak yang sakit tadi, yang sudah meninggal tadi, maka itu menjadi harta waris karena harta yang ditinggal oleh si mayit itu semuanya adalah harta waris. Nah, yang perlu dicek adalah status dari yayasan ke bapak ini. Apa nih statusnya? Ya. Kalau bantuan, oh berarti sudah berpindah kepemilikan. Berpindah kepemilikan kepada si mayit berarti. Ya. Nah, kalau berpindah kepemilikan kepada si mayit, kepada si sakit, lalu si sakit ini meninggal, maka harta yang tersisa itu adalah harta waris. Nah, ketika harta waris harus dibagi. Istri dapat, anak-anak dapat. Tidak boleh diambil oleh istri semua. Nah, begitu. Cukup kiranya, Ibu. Jadi, kalau misalnya rumahnya kan rumah bersama-sama, Ustaz. Apakah boleh kalau untuk membayar hutang rumah gitu, Ustaz? Ini kenapa lari ke... Ini kenapa lari ke hutang rumah ya, Bu, maksudnya? Itu karena ternyata itu rumahnya kan, rumah yang dihuni bapak tersebut itu masih ada hutangnya, Ustaz, belum lunas. Kalau yang jelas, kalau seandainya rumah tersebut adalah rumah dibeli oleh si bapak, maka itu milik si bapak meskipun belum lunas. Nah, caranya belum lunas berarti rumah tersebut harus dijual untuk melunasi hutang si bapak. Kalau seandainya rumahnya sudah dijual, melunasi hutang bapak masih tersisa, maka berarti itu adalah hak harta hak ahli waris. Kalau tidak ada, berarti tidak ada harta ahli warisnya. Nah, maksudnya kalau tidak ada hasil dari penjualan tersebut, habis untuk bayar hutang bapak semua. Nah, berarti tidak ada untuk harta ahli waris begitu. Bisa dimaklumi, Bu? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Baik. Baik, jazakumullah khair. Ya, saya mohon izin karena ini 10 menit lagi komat di pesantren. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.